Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini maghrib sih. Kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api Jalan Nasional 20 yang berada di Geneng Kabupaten Ngawi. Ya, perlintasan Pat Palang ini. Ya, maghrib saya dengarin di sini. Dan sekitar 15 menit. Sekitarnya adalah sekitar 15 kota Magetan MAG Geneng GG. Ya, kali ini saya akan tunggu satu kereta api aja di sini ya, kereta api Gajayana PA 77 kalau nggak salah. Saya udah lama juga nggak ada kereta api Gajayana, jadi saya akan tunggu di sini ya, kereta api Gajayana ngebut di JPL 15 ini. Oke, kita tunggu. Kalau malam ini kan selain fokusnya susah nih, kendaraan sama malam ini lebih bahaya sih, karena selain tidak terlihat sisi lain kendaraannya besar-besar itu rata-rata ngebus dan nyalip ya. Ini ternyata hanya di sekitar JPL aja ya yang ada penerangan, yang lainnya tidak ada. Jalan di sana itu berada di tempat tidak terang sekali. Oke, kita tunggu kereta api juga aja ya. Ada penumpangnya semakin cepat. Kita tunggu di sini. Ya, kereta api. Itu dia kereta api Gajayana ya, dari kejauhan. Saya akan nyebrang karena bahaya nanti malam-malam gak kelihatan.
kereta api Gajayana. Terus 35 terus 1503 peri 21 aja ada benderanya. Baru nyadar saya bendera langsung blong kanan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada logo stikeran, tapi ini kok gendera ya? Wah, ngeri. Dan ini beda mungkin. Mungkin. Boleh ya?